ialah untuk menyatakan sokongan terhadap pendirian yang dibuat oleh Bersih, di mana sidang akhbar yang mereka buat kemarin, iaitu mereka akan mengadakan himpunan aman secara duduk bantah pada 28 hari bulan April di Dataran Merdeka. Kami daripada Parti Islam PAS dan parti-parti dalam Pakatan Rakyat PKR dan DAP menyokong pendirian NGO Bersih itu dan akan mengerahkan ahli dan penyokong kami untuk hadir dalam himpunan tersebut. Ini memandangkan bahawa tuntutan 8 perkara yang dituntut oleh Bersih hanya satu sahaja yang ditunaikan, iaitu celup jari ataupun tanda jari, table ink. Lain-lain tuntutan langsung tidak dipedulikan. Bahkan daftar pemilih adalah paling kotor yang dibuat oleh penyelidikan oleh rakan-rakan kita daripada parti-parti politik atau NGO. Hari ini saya menegaskan bahawa kami menyokong apa yang disarankan oleh ahli parlimen Pokok Sena dalam parlimen tentang wujudnya satu sindiket pegawai-pegawai peringkat tinggi dalam usaha untuk mengeluarkan kad pengenalan segera daripada merah kepada biru, yang nama-namanya telah didedahkan oleh ahli parlimen Pokok Sena. Itu segelintir sahaja jikalau kerajaan tidak mengambil indah terhadap pendedahan itu. Kita akan terus mendedahkan nama-nama lagi yang terlibat dalam mengeluarkan kad pengenalan, dan pejabat mereka proses kad pengenalan itu pun kita tahu, dan tempat kad pengenalan diambil oleh mereka pun kita tahu, bukan di Jabatan Pendaftaran Negara tetapi ada sindiket yang besar yang sedang dibuat untuk mendaftar mereka menjadi rakyat dan sekaligus menjadi pengundi. Oleh itu kami menuntut Satu Suruhanjaya bebas untuk menyiasat hal ini, kerana pemberian kad pengenalan secara berleluasa ini boleh menjejaskan keselamatan negara, ekonomi dalam masa terdekat ataupun dalam jangka panjang. Perbuatan ini terlalu serius dan kita harap kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak yang menjanjikan akan membuat pembaharuan dalam politik dan pentadbirannya di Malaysia ini hendaklah membuat sesuatu. Baru-baru ini Perdana Menteri dalam lawatan resminya ke Myanmar telah memuji perubahan yang dibuat oleh kerajaan junta tentera, terutama dalam mengendalikan pilihan raya. Tetapi di Malaysia beliau tidak langsung ingin membuat perubahan, sama ada membersihkan daftar pemilih ataupun parti-parti politik akses kepada media. Ini langsung kami tidak perolehi. Oleh itu kami menuntut terutama sekali daftar pemilih yang bersih perlu segera dibersihkan, dan Satu Suruhanjaya perlu dibuat untuk menyelidik perkara ini, yang nama-nama mereka yang awalnya telah disebut oleh ahli parlimen Pokok Sena dalam parlimen dan nama-nama lain yang terlibat kami akan dedahkan dari masa ke semasa. Contoh yang paling nyata misalnya, bagaimana Mimos dapat mengesan 80,000 kes yang 100 orang pengundi duduk dalam sebuah rumah. Ini salah satu contoh. Bagaimana boleh 100 pengundi berada dalam sebuah rumah. Dan banyak lagi
pendedahan yang dibuat, daftar pemilih yang meningkat di luar biasa, luar biasa di Subang dibandingkan dengan rakan di sebelahnya PJ Utara. Semua kita lihat daftar pemilih yang kotor ini tidak dapat melahirkan pilihan raya yang bersih. Bersama-sama saya pada hari ini, sebelah kanan ini Khairul Faizi daripada Ketua Pemuda Setiausaha Muda PAH Pusat, ini Dr. Rani Pesuruh Jaya PAS Selangor, yang berhormat Dr. Maria Ali Jawatan Kuasa Timbalan Ketua Muslimat dan Jawatan Kuasa PAS Pusat, dan Saudara Khairuddin Setiausaha Perhubungan PAS Selangor. Kenapa saya membawa Selangor pada hari ini? Selangor lah kita nampak menjadi tumpuan manipulasi daftar pemilih yang dibuat dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Hasrat mereka untuk menawan Selangor, Barisan Nasional, itu perkara biasa sebuah parti politik untuk menawan sebuah negeri. Tetapi kita tidak mahu penawanan berlaku melalui daftar pemilih yang kotor. Kita juga mahu Malaysia menjadi negara contoh, iaitu boleh berlaku pertukaran kerajaan melalui pilihan raya. Tidak seperti negara dunia ketiga yang lain, pertukaran kerajaan melalui jalan raya dan pertumpahan darah yang banyak, yang kita tidak mahu perkara itu. Sebab itulah berulang kali kita mendesak biar pilihan raya berjalan dengan bersih, rakyat akan berpuas hati sebarang keputusan yang diperolehi. Ini yang kita harapkan, dan kami sebut sekali lagi menyokong dan menyeru orang ramai hadir dalam himpunan duduk dan bantah pada 28 April dan kita anggarkan kehadiran dalam lengkungan 500,000 orang untuk menunjukkan kesungguhan rakyat nak kepada pilihan raya yang bersih dan adil. Turut sama dalam sidang akhbar ini ialah Adam Adli, mewakili mahasiswa dan juga pemuda kita sekaligus juga mewakili mahasiswa yang lain. Itu saja. Kalau ada apa-apa persoalan boleh ditimbulkan kepada saya ataupun kepada rakan-rakan yang hadir pada petang ini. Terima kasih. Mana pejabat yang disebutkan tempat pemberian? Pejabat itu ada, kita tahu, kita akan dedahkan dari masa ke semasa. Pejabat itu berada di Selangor, tempat memproses kad pengenalan segera ini. Nama-nama yang terlibat itu mungkin berapa dia punya, berapa orang mungkin yang... Yang terlibat itu lebih kurang 12 orang, lebih kurang. Di antaranya berpangkat yang agak tinggi di dalam kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, pegawai SPR itu sendiri dan Jabatan Pendaftaran Negara. Nama mereka secara detail kita ada yang terlibat. Sebab itulah kita mahu Suruhanjaya buat penyiasatan segera, Suruhanjaya Bebas ditubuh segera untuk menyiasat perkara ini untuk keamanan negara dan masa depan negara kita. Bila akan didedahkan? Kita bergantung kepada reaksi pihak pemerintah dari masa ke semasa. Kami tidak dapat estimate, tapi reaksi orang ramai kita nampak ramailah, ratusan ribu lah daripada ahli dan penyokong PAS. Sebab itu kita mahu Suruhanjaya, siapa pun boleh nafi, tapi penafiannya itu tidak kuat. Kita mahu satu Suruhanjaya, biar saudara Mahfuz memberi pendedahan kepada Suruhanjaya. Yang Dato' Wan Ahmad juga telah mengatakan bahawa keputusan bersih untuk mengadakan perhimpunan kali ketiga ini terburu-buru dan menyusahkan rakyat. Tak komen? Dia pegawai kerajaan, dia tidak perlu komen hal ini. Yang pentingnya tuntutan bersih itu tidak ditunaikan kecuali satu, iaitu dakwat. Yang lain-lain tidak ditunaikan. Jadi dia adalah seorang pegawai kerajaan, dia kena bertindak sebagai seorang pegawai kerajaan. Dia bukan menteri dan ahli politik. Jadi
jadi pendirian PAS, Wan Ahmad ini memang ada bukti yang dia terlibat sama dalam. Kita akan dedahkan semasa ke semasa. Nama itu disebut oleh Ahli Parlimen Pokok Sena dalam ucapan di Parlimen. Dan saya yakin Ahli Parlimen Pokok Sena bertanggungjawab. Lain-lain. No, SPR belum di, ialah selepas PSC dah habis, SPR diberi masa untuk untuk memperbaiki apa yang kami dilaporkan oleh anggota yang terlibat dalam PSC itu. Dan laporan minoriti, artinya kumpulan minoriti dalam PSC itu setakat ini tidak dihiraukan ataupun usul mereka untuk mengemukakan laporan itu tidak lagi berjaya di Parlimen. Iaitu laporan di pihak dipanggil minoriti dalam PSC. Minoriti report. Okey, ada dawaan kata sebenarnya pembangkang bukan mengutamakan hasil daripada PSC tapi lebih kepada nak mempolemikkan dan juga untuk mencetuskan rasa tak puas. Siapa boleh mentahu saya? Kami bukan pembangkang, kami pemerintah di 5 buah negeri, 4 buah negeri. Yang pembangkang lah yang buat kacau di Selangor, di Pulau Pinang. Itu bergantah pada tafsiran dia, tapi Bersih memilih duduk dan bantah kali ini. Lain kali mungkin kita akan pilih berlari pula. Nah, itu dari masa ke semasa kita boleh ubah taktik dan strategi. Kali ini duduk dan bantah. Sekali lagi kita akan berlari Johor ke Kuala Lumpur. Kalau dipersetujui. Terserah kepada Bersih untuk memilih tempat dan menentukan tempat. Kami hanya menyokong pendirian Bersih. Lain, ada lagi? Bapak. Kalau untuk Selangor, ya. Macam mana si keadaan di sana? Banyak yang didapati mungkin yang kita melihat misalnya kita kata kenaikan daftar pemilih di Subang 35%. Kenapa di PJ Utara 7%? Dia selalunya berlaku kenaikan daftar pemilih agak seimbang. Kalau 35% di Subang, tentulah 30% ke atau 40% di sempadannya. Tapi berlaku luar biasa di beberapa tempat. Dan kenyataan pihak BN mereka akan ambil alih Selangor menang 36 kursi. Bagi saya itu tidak apa. Tapi kemenangan itu mesti melalui daftar pemilih yang bersih. Macam apa ni, ada report ni. Misalnya pejabat Parlimen Subang melaporkan kepada Datuk Jaafar tentang bagaimana penambahan pemilih luar biasa yang mereka tak dapat kesan orang-orang yang dimasukkan itu. Ini semua kita lihat bahawa data pemilih yang kotor dipersembahkan untuk pilihan raya yang akan datang. Ada lagi? Polis buat roadblock perkara biasa. Kita dah lalui. Tak ada, kita tak ada laluan tikus. Semua laluan utama. InsyaAllah selamat. Dan polis pun kita yakin akan memberi kerjasama untuk menjaga keamanan negara. Selalu aman. Yang selalu ditembak gas, orang berlari mengata, kalau tak tembak gas, tak ada masalah. Yang menghurubarukan ialah maksud Kementerian Dalam Negeri. Macam yang aman. Pergerakan tu yang menyebabkan pergerakan ke Datang Merdeka. Jangan sekat, orang masuk dengan elok, tak ada masalah. Kalau bubuh gas,
kandang babi pun kita masuk. Pedih mata. So bergantung pada provokasi. Ya. Dan kita harap tak ada provokasi daripada pihak polis kali ini. Pihak Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.